warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah-salah kata dalam membuat video atau kata-kata yang tidak pantas, mohon dimaafkan. Karena video kali ini kita belum bikin video makan-makan, kita ngobrol-ngobrol aja. Lebaran kali ini gak kemana-mana cuy, mau pulang kampung gak bisa. Karena kampung gua ada yang positif cuy, atau orang jadi zona merah, jadi kampung pun nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa balik kampung. Jadi di desa lain itu udah ada himbauan, warga dari desa ini nggak boleh bertamu coy. Jadi kayak bukan lebaran, suasana lebaran tahun ini. Kita berdoa aja lah, semoga virus ini cepat berlalu dari bumi Indonesia ini kan. Kayak lebaran bisa jalan-jalan di rumah, tidur makan macam kebo dan coy, mau balik nggak bisa. Mungkin ujian dari Allah ini coy, ya, semoga kita jadi orang yang lebih baik lagi ya kan. Karena aku mau cerita ini, untungnya mantanku nggak ngechat aku lagi coy di lebaran. Berarti udah alhamdulillah ya kan. Semoga seterusnya dia gak ngechat-ngechat aku lagi ya kan. Kalau ngechat bawaannya tuh emosi coy, bawaannya pengen marah ya. Ya kalau sosial media yang lain udah aku blokir, Facebook, Instagram aku blokir. Kalau WA cuma aku hapus aja kontaknya. Kok di blokir di WA nampak coy. Jadi gak usah disimpan aja ya. Hapus aja, gak usah disimpan. Semoga dia itu gak ngechat-ngechat lagi ya kan. Terserah dia lah, mau bahagia sama orang lain terserah. Kalau udah mantan ya kan. Kalau di sosial media gue soalnya cuma berteman sama dua orang mantan gitu, yang lainnya blokir. Enggak serius, bercanda nih. Karena kalau mantan yang rasanya gue harus diblokir coy. Gak patut kita temani, gak usah. Kita masih banyak mantan yang baik-baik. Karena aku bingung bikin video apa nih, ngobrol-ngobrol gak jelas aja lah, tanpa konsep, tanpa skrip. Ngobrol gak salah, apa yang dipikirin kita omongkan aja ya. Lebaran macam lebaran, mau silaturahmi. Ada anjuran gak boleh silaturahmi tempat tangga. Kacau cuy. Jadi jajan lebaran buat sendiri, makan sendiri gitu. Tempat wisata di Siak pun kayaknya sepi ya, ditutup coy. Biasanya kalau setiap tahun jajan ke Siak ini gak ada kemana-mana, di rumah aja. Tapi ya kita ikut anjuran pemerintah ya kan, supaya memutus rantai virus ya. Karena Rio ini udah banyak, 100 kasus lebih cuy. Ditambah di kampung gue nambah 1 zona merah, langsung kampung gue lockdown coy. Mau balik kampung gak bisa. Mungkin emang disuruh di kebun aja ya, biar aman gitu. Balik kampung gak bisa, teman-temannya gak bisa, biar dompet gak berkurang gitu ya. Tapi ya suntuk juga bikin video nggak jelas lah. Tapi bingung mau ngomong apa. Ini aja lah videonya.